Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' linahwi qira'ati manaqibil ulama' wa dhikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'assirin liqulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah al-Syeikh Abil Qasim al-Junaidi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dhikri salihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alid adhar wa asibal akhyar adadani amtuali. Allahumma alhimna ilman nafqaw awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyin hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wansur alina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil kiram al-izza wal ulama wal masyayikh. Wal habaib al-abajil wal amasil. Nakhusu zikran hadratil syekh al-mukarram Kehaji Ahmad Mustafa Bisri Mustasyar PBNU Mugi-mugi beliau pinaringan sehat afiah panjang yuswa terus saged bimbing kita sedaya di saat-saat zaman ingkang dipun sebut zaman ingkang tidak menentu menurut hadis yaumul hajj, hari-hari masa-masa yang tidak jelas, kita seperti hidup di lingkaran setan, sulit untuk bisa lepas. Kita butuh sosok-sosok yang kagadus makaten al-mukarram Mbah Nyai Khalil ingkang dalem takzimaken mugi-mugi panjenengan sedaya terutama ibu-ibu saged ketularan niru beliaunya saged kagungan putra-putra putra wayah ingkang sampun jelas di samping aulad sholihin wassholihat mimpin berbagai tatanan wonten ingkang dados kota umum PBNU
Al-Mukarram Kiai Yahya Khalil Shaquf wonten ingkang dados Menteri Agama nggih mboten? Al-Mukarram Kiai Yakut Kaumas wonten ingkang dados Wakil Bupati napa Bupati? Niki perlu diilangi wakile. Wonten ingkang dados napa malih? DPR. Masya Allah, dari rahim seorang ibu lahir putra-putra ingkang dados. Nek putri-putrine pun nggih mimpin jenengan sedaya. Kita perlu memperbanyak tiang estri ingkang sanggup melahirkan para tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan, terutama masa depan kita butuh. Nek wonten tiang sukses menjadi pemimpin, cukup kita melihat siapa ibunya. Panjenengan ngoten nggih? Estu ta. Mila hadir teng mriki ngantos bubar, ngantos ditemen kersane napa ketularan. Allahumma ingkang mulya Kiai Yahya Khalil Shaquf, Kiai Yakut, Kiai Adib bin Adib panggilannya itu, Kiai Bisri Adib, Kiai Sarafuddin saha sedaya para kiai wonten sekjen calon kiai atau bakal kiai hampir kiai HK Saifullah Yusuf hampir kiai saha bendahara umum PBNU Gus Kutfan Abdul Ghafur, pejabat pemerintah yang hadir, kula mboten saged nyebut setunggal-setunggalipun, TNI maupun Polri rahimakumullah jami'an, ibu-ibu, bapak-bapak, niki kanan kiri ibu kabeh ini. Bapak-bapak ngalah teng wingking mereka. Mumpung dipercaya bapak itu ngarep yeah. Sing temenan bu yeah. Alhamdulillah. Hari ini dikrol haul ingkang kaping kalidoso almarhum almaghfurlah Kiai Khalil Bisri boten kraos nggih pun 20 tahun kita dipun tilar. Tentu suasananipun nggih pun benten. Zaman beliau tasik sugeng kali zaman sakniki niki jauh. Pergeseran-pergeseran nilai sampun kathah ingkang berubah. Perlu diperbanyak intensitas grafik pengajian-pengajian miringaken kisah sejarahipun tiang-tiang kang soleh niki penting. Keranten inda dzikir solehin tatanazzalur rahmat mir rabbil alamin. Di saat tiang soleh dipun sebut-sebut di tengah-tengah panjenengan kados saat nika hakikate dikrol khol itu adalah nyebut-nyebut yang soleh. Nggih napa mboten?
Mangkane dikholi. Nek bajingan bangsat napa perlu dikholi napa mboten? Tapi tiang kang soleh karena wa inda dzikir sholihin tatanazzalur rahmat mir rabbil. Cek disebut mawon rahmat Gusti Allah deres. Nggih. Udan deres rahmat saking ngersanipun Gusti. Sing rahmat winginane angel dolek-dolekane nggih napa mboten? Rahmat wis lunga adoh gak mule-mule. Kayak Bang Thayyib. Lunga gak mule. Sulit kita mencari rahmat. Nah, hari ini saat ini rahmat ini sedang kumpul di tengah-tengah panjenengan sedaya menika. Antara lain keranten nyebut orang-orang ingkang saleh. Napa malih mangke ada sejarah-sejarah, mangkobah-mangkobah perjalanan kehidupan beliau. Allah yarham Kyai Khalil Bisri ingkang saged dipun tiru diterasaken. Terutama putra-putri panjenengan iki lha kepengin dadi wong saleh niru. Ayo napa ingkang dados amalan beliau kaya sampeyan beliau niki supados dipun tiru. Nggih. Kraton iki napa pengajian tuntunan sanes ton tuntunan sanes tonto kudu ana tuntunan ingkang bisa kita serap lan mugi-mugi putra putri panjenengan mangke niru nggih dadi pemimpin sing dadi edap-edape bangsa. Allahumma Allahumma kula niki ada kenangan kali almarhum almarhumah. Awal-awal kula pindah saking Rangka. Rangka niki nggene tiyang sepuh kula. Nggih Surabaya nggih. Pindah teng Kedung Tarukan. Tak masih satu kecamatan, 4 kilo lah jaraknya. Lah Kedung Tarukan niku semula adalah basis-basis korak perjudian, minum-minuman, narkoba, nggih. Niku teng mriku panggenane. Awal-awal niku kula ndamel pengaosan. Ingkang kula rawaken dan pertama kali kula ngrawaken kiai nggih almarhum Al-Mafurlah. Kiai Khalil Bisri. Ingkang nyukani ceramah dumateng tiang kampung-kampung gen kula menika. Awal-awal jadi terkenang. Kula malai ngundang tiang dimutwani di nggih masyarakat keranten asali ya tempat-tempat mabuk-mabukan, perjudian. Kita tempati pengaji. Ingkang kula suwun dawuh almarhum almarhumah Kiai Khalil Bisri. Tahun-tahun 80 sekian. Nggih. Tahun 80 sekian. Kira-kira tahun 88 kira-kira. Wektan niku dipun rencangi penaan dumono ingkang saking Sidoarjo ingkang tumut korban terowongan mina saking Sidoarjo. Si pengi beliau teng Sidoarjo. Bakdon niku kula lajeng ngrawuhaken Allah yarham Simbah Maimun dan terus dan terus. Tapi awal-awal beliau Allah yarham Kiai Khalil Bisri. Dadi wonten kenangan. Kerana daerah kados ngoten, daerah rusak, daerah peminum, daerah perjudian, daerah ini kula ngrawuhaken beliau. Sakmangke alhamdulillah delek wong Kudungan pun lumayan ten mriku. Wong Cilbaban pun nek riyen nggih
you can see, semerap you can see, bupati buka mata tinggi-tinggi, apal itu sekwilda, ayo opo lah. Allah salam Muhammad, Allah salam Muhammad. Itu sak mangke alhamdulillah tiang jilbaban tiang kekayaannya mboten beda sakjane. Mboten berarti sak niki padha jilbaban landung-landung krana duwite akeh mboten. Biyen ya duwite akeh. Tapi kelambine cekak-cekak, kayak kekurangan kain ngoten. Nah, kadang kaos e adine didamel. Akhir melotot ya dan munggah. Napa mlane nek diingkluk ngoten niku. Niku SMS. Siliti metu sitik. Alhamdulillah saat ini berubah, ada perubahan. Rien napa nek dilewatin pun tiang pun ketir-ketir pun singit sama alhamdulillah daerah kulam ini. Nah itulah asar labet daripada seorang tokoh ingkang soleh ya, merubah situasi kondisi keadaan yang semula bobrok wis koyo zaman jahiliyah akhirnya dados zaman kados panjenengan sedaya menika. Pingin apa mboten? Nggih. Nek kepingin syaratnya namung kalih diroyah kali riwayah. Diroyah itu pengetahuan yang terarah, yang manfaat, nggih. Ingkang ya al-ulum an-nafi'ah itu diroyahnya. Pemahaman dumateng agama ingkang sempurna. Lajeng ar-riwayah kemampuan untuk menyampaikan apapun hasil ngaji, hasil maos kitab, hasil apapun bisa dituangkan ke siapapun yang membutuhkan. Riwayah lan diroyah. Pemimpin kepingin kebutuhannya dua hal itu. Muka-muka putra putri panjenengan pikantuk dua pokok kepemimpinan ingkang penting niku. Pernah terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul bin Marwan ini disowani kali Ibnu Syihab Muslim, Ahmad bin Muslim bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abdillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau sowan dumateng Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Begitu sowan ditanggleti, min aina qadimta ya Zuhri? Dari mana kamu datang? Hei Zuhri, kamu datang ke sini dari mana? Dari Mekah apa dari mana? Ternyata waktu itu Imam Zuhri manggen teng Mekah. Imam Zuhri lajeng jawab, qadim tu min Mekah. Ya Amirul Mukminin, kula saking Mekah niki wau. Man khalafta ya sudu ahlaha. Lah nek sampean tinggal ngene iki sapa sing mimpin Mekah? Sampean tinggal mrene sing mimpin Mekah iki sapa? Atok bin Abi Robah. Ingkang mimpin Mekah sak mangke Syekh Atok bin Abi Robah. Arabiyun am mawali. Iki Arab asli apa mawali? Mawali pada zaman Umayyah niku orang selain Arab. Baik
saking kabilah Kurdi, Persia, ya, Afrika, dimanapun selain Arab. Jawabnya mawali, dia bukan Arab asli. Jawabnya Imam Zuhri bahwa Imam Atok niku bukan Arab. Lanek mawali bimada yasudu ahla, dengan apa dia mimpin kota Mekah? Dia bukan Arab terus mimpin kota Mekah. Kota Mekah kita ketahui kados ngoten, keilmuan dan lain sebagainya, hal-hal yang mulia dimimpin nyama sada bidyana warriwayah. Dia memimpin dengan ad-diroya war-riwayah, wafiq riwayatin bidyana war-riwayah, dengan nilai-nilai keagamaan, kemampuan dan ilmu-ilmu yang nafek yang beliau miliki, yang mendatangkan takwa Allah, war-riwayah dan kemampuan menyampaikan semua ilmu yang pernah dia. Itu Imam Atok. Akhirnya pun Khalifah Abdul Malik, inna ahlat diana warriwayah layam bagi ayasudu. Oh nek ngono ya iku pantes wis pas wis memimpin ahli diana, ahli diroya warriwayah, itulah pemimpin. Lajeng tangkit malih mansada Yaman. Sing mimpin Yaman sapa? Jawabe Imam Zuhri, Tawus bin Kisan. Syekh Tawus bin Kisan. Arabiyun am mawali? Arab apa dudu Arab? Mawali. Loh, mawali mana? Bima sada ahlaha, dengan apa dia memimpin Yaman? Bima sada Atok bin Abi Rabah. Gitu yang baik sami kali si Atok ahlu diana warriwayah, sehingga memimpin Yaman dengan ad-diana atau ad-diroya warriwayah. Jawab khalifah, innahu layambari. Is pantas. Lajeng takon Mesir, sapa sing memimpin Mesir? Yazid bin Abi Khubaib. Mawali Arabi amawali, mawali terus. Sing memimpin Sam sapa? Makhul iki Arabi mawali. Sing memimpin Kufa sapa? Sing memimpin Kufa Ibrahim An-Nakhai. Arabi mawali. Jawabe bukan Arab semua. Atau diartikan nek asli ini mawalin ku buru-buru atau budak-budak yang dimerdekakan. Artinya orang rendah, kastanya kasta rendah. Nah kok jadi pemimpin? Ya. Akhirnya rodok sedikit susah, sedih khalifah. Tafarrat ani, farraja ani ya Zuhri. Mundur Zuhri. Jangan dekat dengan nek ngene carane. Nggih. Semua mimbar-mimbar yang ada di kota Mekah, di kota Mesir, di kota Yaman akan dikuasai orang-orang mawali. Orang Arab akan duduk di bawahnya hanya sebagai pendengar. Lajeng Imam Zuhri matur, innahu amrullah man hafidhaha sada wa man dayyaha sakoto. Itu pun keputusannya Allah, sunnatullah. Sinten tiang sing gada dua ilmu ini, keagamaannya yang mantap, kemampuannya untuk menyampaikan semua ilmu-ilmu yang dimiliki, dia akan jadi pemimpin. Barang siapa yang menyanyiakan anak isopoai
anake pejabat tinggi, anake ya presiden, menteri sapa. Kok menyanyiakan dua hal ini? Diana Warioya Sakoto. Dia akan jatuh, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Nah, anak-anak sampean ini, ayo dititip nonang pondok, karena satu-satunya lembaga sakmake yang masih konsis memperjuangkan Diana dan Riwaya, okay? Memperjuangkan bener lan pinter, gampangnya kan? Diana iku bener, okay? Riwaya iku pinter. Dua hal ini maka dia layak untuk menjadi pemimpin. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Ingin nambah dan Diana war Riwaya bener lampin. Sampai sekarang bukan sekolah favorit-favorit itu, bukan sekolah unggulan-unggulan itu. Memang anak didiknya mampu dipompa kecerdasan otaknya, tapi tidak ada jaminan anak-anak itu menjadi ben. Yang kita sekarang cari sekali bener lampin, bener tok gak pinter, lolak-lolok melungu. Nggih, tersik kira nggawar sito akeh wong bener. Nggih. Padha denger teng. Bener tok gak pinter, denger. Pinter tok gak bener, kebeli. Zamane zaman edan, sing gak mulai edan gak kedu. Nek kepin keduman edano bareng-bareng. Ini gak bisa, ini sunnatullah. Sunnatullah. Sampean anak sapa itu tukang beca, anak itu tukang bakso, tukang klontong, tukang sopo, sinten mawon. Kalau mampu menggabungkan, berhasil menggabungkan dua ilmu ini, dua perilaku ini, bener lan pinter pemimpin. Loh, ini kados almarhum almarhumah. Bener dan bin duduk di mana? Bisa. Yeah. Jadi apa? Bisa. Tapi nek pinter tok gak bener pun kata Pak Menteri sudah ditambah-tambahi. Wong Jakarta itu pinter-pinter. Bahkan gelare renteng-renteng ditulis di buku. Buku nintek, gelare derentek. Sekek akeh gelar. Tulis. Napa mali zaman reformasi ngeten iki ana tambahan S1, S2, S3, S. Pokoke nek teko SMS paling dhuwur wis gak ana maneh. Ini Jakarta ngene wong pinter. Profesor-profesor sing budak-budak ndas saking pintere. Nggih. Kata tidak. Napa terus pundi keadaan situasi? Selesai napa selesai? Ndak selesai. Indonesia yang kaya raya. Perut buminya, dasar lautnya, hutannya. Kekayaan yang luar biasa. Nyiprat teng panjenengan. Netes. Netes. Nah. Netes mboten? Mboten. Mangkane seragame jilbabe dhewe-dhewe gak serem. Nggih. Mbo wis lunas mbo durung. Allah salam Muhammad. Ini ya, benar. Imam Khatib Al-Baghdadi dawuh teng kitab Iktida li ilmi wal amal. Dawuh ngeten. Fi dunya tughyanani, tughyanun fil 'ilm wa tughyanun fil mal.
Walladzi yunjika min tuyanil ilm al-ibadah. Walladzi yunjika min tuyanil mal az-zuhdu fi aw kama qala. Di dunia ini ada dua keculasan, culas, merem culas mboten. Napa? Culas. Napa maknane culas? Gak paham, gak akeh sing paham. Mboten napa-napa, kok anak panjenengan bener lan pinter dadi kiai. Gak ngerti maknane culas gak apa-apa. Rungokno ae. Sing gak ngerti wis nggih, ngrungokno insyaallah barokah. Culas. Gak ngelan panjenengan. Nek kula arteni selingkuh, paham napa mboten? Lah, akeh sing paham. Kalau pikir selingkuh itu cuma difahami teng Surabaya tok. Teng mriki nggih paham selingkuh. Artinya di dunia ini ada dua perselingkuhan. Pertama perselingkuhan ilmu pengetahuan to nggih. Niki riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi. Perselingkuhan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perselingkuhan harta kekayaan. Walladzi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah. Untuk menyelamatkan, meluruskan kembali perselingkuhan ilmu pengetahuan, tidak ada lain al-ibadah. Ibadah niku bismi rabbik waw ikra, niku ilmu kemampuan yang tanpa batas. Bismi rabbik ini benar niku waw, pinter dan benar. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama iku wong-wong sing pinter. Yakhshallah atau khasyatullah itu ben lu kabeh didampingi beneran pinter. Kalau ilmu ini yang umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintah ikra, jadilah orang kemampuan, punya kemampuan tanpa batas. Di mana ada gelar, di Indonesia, di Eropa, di Timur Tengah, di Afrika, di Amerika, di barat ada gelar, ambil gelarnya. Tapi gelar itu harus didampingi ben karena perintah ikra bismi rabbik itu ayat-ayat pertama Kanjeng Nabi di apa resmikan sebagai nabi dan rasul. Hari jadi kenabian dan kerasulan dan itu ayatnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insana mar. Kata ikra diulang di ayat itu. Niki kok menengae paham nomba ta mireh. Ana sing ngene. Mikir nopo? Hah? Mikir nopo? Cicilan. Kula dongakno ndugi mriki paringi barokah, rikine lancar, umure barokah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, sakit nyaur utang. Amin. Kula dongakno. Disepuro dosane kabeh. Syukur-syukur sing ngutangi gak gelem disauri. Loh, sesuatu ini ku bagian sampean lho niku. Rizki ni wong mukmin iku rizki yang min khaitsu la ya. Tidak disangka-sangka, nggih kan wow, tiba-tiba utang wis numpuk, sing utang wis gak usah disauri. Itu termasuk min khaitsu la ya. Itu bagian sampean mboten tahu dipraktekno. Sing didoleki rizki yang min khaitsu yahtasib terus. Bulanan sak mene anu mungkin nerima durung teko omah wis kari seperapat gaji ya, tiga nyurutang katanya, nyaur bon-bonan, mulai cuma nggawa duit seperapati atau seperpuluh nih, pikiran gampang, entek ya utang mana, uripe di utang dok, padahal utang itu orang yang dalam kelemahan, makanya Kanjeng Nabi selalu mohon muga-muga napa selametaken saking ghalabati dain. Kateng wong nek enggak ada utang itu rendah lan rumangsa ina, ketemu sing utangi sing idah.
Nggih napaan? Pengalaman. Nggih. Kadang nduk masjid gak mule-mule. Sehingga sing ngutangi gak tahu. Engko nek ketemon pura-pura salat. Lah. Ini. Jadi kalau tu nggak ngutangi lu nasi kabeh. Muka-muka Gusti Allah ngijabai. Mulai barokah sugih kabeh. Zaman sak mangke pun dadi wong melarat. Aduk dadi wong sugih. Zaman sak mangke. Para bapak, nek yuga-yuga sampeyan dadi pemimpin kados Allah yarham almarhum almaghfurlah. Terus sobat Umar dawuh, annasu ala dini mulukihim. Manungsa iku apa jare pemimpinnya, kiainya. Karakter utak watu e umat, utak watu e rakyat, apa katanya pemimpin? Niru. Imam Ghazali natos nyerita ada di zaman Khalifah Umayyah. Ada namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Niki Imam Ghazali lho sing crito kalau nyonya. Saman tinggal teng kitab At-Tibrul Masbut. Imtira. Senengane lho nggih. Bukan berarti yang lain tidak senengane bangun kota diperbaiki, dibangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Akhirnya rakyatnya niru. Hidupnya cuma bangun untuk api-api anoma. Bukan berarti Khalifah Walid bin Abdul Malik itu tidak melakukan yang lain, melakukan. Tapi yang viral, yang terkenal ini. Wafat diganti adike Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman itu rodok bagus karena selalu gandeng Umar bin Abdul Aziz yang calon khalifah selanjutnya. Nopo-nopo terus. Tapi ada hobi yang terkenal beliau, nopo? Selera menu makannya. Sehari harus nopo menu makannya ganti. Akhirnya rakyate nek ketemu mboten takon ya apa anakmu? Ya. Piro anakmu tapi takon duwe resep anyar ta. Rakyate niku takone resep-resep bangsa makanan. Tapi mut sae niki. Karena Umar bin Abdul Malik dadi gubernur dadi niki pun memperbaiki, memberi masukan. Begitu diganti Umar bin Abdul Aziz niki napa minduan napa misanan niki mesti ini kan Sulaiman ke bawah. Tapi anak itu si alit-alit akhir disukakan misanane geniku Umar bin Abdul. Masya Allah beliau mulai muda seneng ngaji. Nggih, wis pokoke nang di ngaji ilmu niki yang selalu digerakkan. Dibangunlah madrasah-madrasah, tempat-tempat pendidikan. Akhirnya rakyatnya berbondong-bondong seneng golek ilmu. Kan mengikuti karakter napa watek pra pemimpinnya. Oleh karena itu para bapak para ibu monggo kita ikuti karakter pemimpin-pemimpin terutama yang sampun sumari. Beliau sudah menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya, tablirnya, dakwanya di dunia. Khususnya almarhum Al-Maghfurah Kiai Khalil Bisri. Muka-muka sama saya niru. Ono siji loro kesainan mangkobah-mangkobahnya bisa ditiru, terutama anak-anak panjenengan. Nggih, kulo dongakno anak panjenengan dadi wong sing wau lho paling gak cara jawane bener lan pin. Ojo bener tok di zaman sakniki. Wong bener niku cenger-cenger, pinter tok. Kebeli nek iso luru ini harus bener-bener lan pin syukur-syukur teger. Bener pinter teger. Syukur malih seger. Syukur-syukur malih bunder.
Allah salam Muhammad. Para bapak, para ibu, hadirat mangke wonten sing ceramah. Khusus kula niki kan cuman anu mawon. Nggih. Ikram idkhalus surur. Kula riyen menjen kula cuma nek ndugi-ndugi insyaallah kula mboten. Nggih, mekaten kirang pangapunten iku pun kebablasan ngomonge. Nggih, muga-muga ana titik sing manfaat. Allahumma mekaten ingkang saged kula aturaken kirang pun pangapunten ihdinas shirotol wallahu muwaffiq lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.